Halo guys, welcome back lagi di channelnya Fajar Kern. Dan sudah beberapa hari ini aku belum buka-buka ini game, dan sekarang juga aku belum tahu mau bikin apa. Progres terakhir ya bikin ini, nggak terlalu penting-penting, tapi daripada kosong isi aja ya. Untuk next project, untuk episode ini aku belum tahu mau bikin apa. Mungkin ngisi-ngisi bagian kosong aja. Dan untuk kereta apinya juga belum tahu mau dibawa kemana. Ya, kita mulai bagian ini aja karena kayaknya aku suka lihat bagian ini. Kita bikin area terbuka aja sebelah sini. Oke. Kita mulai ya guys ya. Oh, dan kemarin aku baru aja download Legend baru. Ada ini. Ada rumah-rumah. Bagus sih guys. Ini cocoknya untuk desa. Banyak ya. Lumayan. Ada rumah juga. Boleh, boleh. Oke, sekarang kita bikin area ini. Untuk tembusannya kita pakai cobblestone ke sini. Gini ya guys ya. Terus bagian ini kita pakai yang warna hitam, yang gelap mana guys? Ini ribut kali guys, sumpah. Terus ini kita tambahin kenapa aku cuma mau bikin area-area terbuka aja, karena untuk ide bangunannya aku belum nemu guys. Beberapa hari ini aku mikir mau bikin apa di bagian untuk bangunan-bangunannya, tapi ya belum nemu aja guys. Susah soalnya mikir untuk bangunan ini. Jadi ya udah aku ngelanjutin aja pembangunannya, tapi area reklamasi, bukan reklamasi, lebih ke RTH ya, ruang terbuka hijau aja gitu. Dan ini sebenarnya bisa aku bikin di luar video, tapi karena aku pengennya kalian lihat nonton, jadi ya kita videoin aja.
ini kabaran kita suatu hari nanti. Ada pagar baru guys. Terus untuk jalannya saya pakai pagar gak sih? Gak bisa. Gak bisa guys. Gelap lagi nggak ada kah? Boleh. Aku kirain itu untuk air guys, untuk tanah, rupanya untuk air ya. Ini aku ambil dari Nature Place, semak-semak kecil gitu, lumayan berguna sih. Jadinya kayak lebih berwarna aja, bukan berwarna, bervariasi maksudnya. Ini kalau di Jepang itu guys, aku ambil inspirasi sungai ini dari Jepang. Kalau di Jepang itu di bawah sungai ini orang-orang pada main guys. Jadi aku suka aja lihat konsepnya itu. Pinggiran sungai itu dijadiin jadi ruang terbuka hijau. Aku suka lihat yang begitu-begituan guys. So ya yeah, makanya aku pikir, oh kenapa nggak bikin gini aja, karena konsepnya ini lucu guys. Kalau cewek bilang lucu, gemoy, anjir.
Gemoy. Tapi menurut aku emang gitu, guys. Jadi aku mikirnya, oh bikin gini aja. Kenapa enggak sih? Ini gambaran kita suatu hari. Gimana guys, cocok nggak guys? So seperti aku bilang tadi, area-area pinggir pinggir sungai ini jadiin playground sama orang-orang Jepang. So jangan lupa kita kasih orang-orangnya guys, sudah pasti dong. Tapi jangan rame-rame lagi. Ini gambaran kita suatu hari nanti. Kita butuh turunannya ya, Syak. Biar apa? Biar-biar aja. Oh, nggak usah sih. Kalau kita bikin nyerong, nggak bisa guys. Kalau bisa mantap kali tuh guys. Untuk sementara gini aja dulu. So untuk bagian bawah 80%. Aku gak berani bilang 100% karena kita gak tahu ke depannya kita bakal nambahin apa di bagian itu. So ya, 80% aja. Dan sekarang udah 81%. Sekarang kita lanjut ke bagian pinggiran ini. Menurut aku bagian pinggiran ini lucu kalau kita taruh pohon-pohon kecil dari Nature Plus. Kita cari apa ya guys ya. Kenapa aku selang dua baris guys? Karena ini bukan zona pohon, ini aduh. Ini zona pejalan kaki guys. So ya. Yeah. Gini. Bentar guys, kita cari buletannya. Sejauh ini yang paling cocok ya yang ini. Ya udah kita pakai ini aja. Thank you.
Oke, bagian atas udah kita kasih untuk jalan kakinya. Oke, ini ya guys ya. Aku sendiri setelah melihat beberapa kota yang ada di dunia, terutama di Eropa, sekali lagi kan di Eropa itu orang-orang lebih suka jalan kaki ya. So, karena orang lebih suka jalan kaki, walaupun seharusnya kalau kita bilang orang Eropa lebih suka jalan kaki, berarti kita harus pakein jalan aja, jalan setapak kayak gini untuk dari sini ke sini. Tapi karena aku juga gabung beberapa konsep dari konsep kota dari beberapa dunia, dari beberapa negara maksud aku, so seharusnya lagi berarti kita bikin tembusan kayak gini. Nah, tapi sekali lagi untuk memaksimalkan konsep yang aku pakai, aku bikinnya kayak gini aja, penyeberangan jalan. Lebih masuk akal menurut aku kalau kita bikin penyeberangan jalan, karena volume mobil yang aku pikirin di sini, volume mobilnya itu nggak bakal banyak guys. So segini aja cukup menurut aku. Bukan segini aja, maksud aku begini aja. Kita bikin konsep yang gini aja menurut aku udah cukup-cukup aja. Sudah paling betul begini. Penyeberang jalan mana guys? Bentar ya. Kita cari. Harusnya ada sih kan? Lampu merah untuk pejalan kaki maksud aku. Dulu-dulu itu aku ada lihat sih. Loh kok hilang? Oh ini lampu penyeberangan. Ini guys. Oh karena warnanya agak beda, kita pakai lampu penyeberang dulu. Mana dia? Terus kita pakai ini nih. So guys, nah begini guys. Terus di tengahnya kita kasih orang supaya biar kelihatan ada yang ngantri. Garam yang kali segini. Oke. Terus di sini juga jangan lupa guys. Dan sepanjang jalan ini. Karena kota yang aku bikin kali ini, aku rencananya walaupun enggak terlalu padat, tapi ya pengguna jalan kak, pengguna. Bukan pengguna. Orang yang jalan kaki itu banyak. Karena menurut aku jalan kaki itu sehat, walaupun aku juga males jalan kaki. Ada orang jalan kaki dari sini ke sini guys. Walaupun kayaknya kalau naik mobil sih lebih efektif dari segi waktu ya. Tapi ya ganti jogging ya guys ya. Ganti jogging. Tapi karena ini orangnya terlalu lama terlalu rame, kita ubah dikit.
Ini rame kali guys. Rame 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 guys, ramenya. Aduh, kalian kalau sekarang ini lagi nonton apa guys kira-kira? Aku sendiri lagi nungguin episode kedua Loki season 2 ya, karena ya aku suka kali itu. Di antara seri-seri Marvel yang aku suka, di antaranya ada Loki, terus ada Captain America dan The Winter Soldier, itu yang paling seru sih itu dua. Habis itu ada WandaVision, Captain Marvel juga. Selain itu kayaknya garing aja sih menurut aku guys. Menurut kalian gimana? Garing aja, nggak kayak kayak ada dipaksain guys. Contohnya kayak She-Hulk itu dipaksain menurut aku. Terlalu memaksa. Jadinya itu nanti udah enggak seru lagi ya. Ini durasinya udah lebih sih guys, tapi karena menurut aku ini video kali ini kurang berbobot sih menurut aku guys. Karena ya aku nggak tahu mau ngapain di video ini guys. Cuman karena aku mikir, oh ini udah lumayan lama aku nggak upload video, 1 minggu lebih. So ya kenapa nggak upload aja, aku mikir. So tapi ya hasil ya gini guys, kurang. Oke, untuk episode kali ini aku rasa segini aja cukup ya guys ya. Dan sekali lagi guys, aku mau ingetin sama kalian, penonton-penonton baru aku dan penonton-penonton aku yang lama, kasih nama map ini guys, karena sampai sekarang map ini belum ada nama. Nama kota titik-titik-titik-titik-titik guys. So, buat kalian semua yang mau beri nama, kasih nama, yang mau subscribe, dan yang belum subscribe, yang belum like, yang belum komen, mau nanya bang ini apa bang, ini asetnya apa bang, dek ini asetnya apa dek, cara bikin ini gimana dek, cara bikin ini gimana bro, komen guys, komen, nanti bakal aku jawab atau bakal aku bikin video terpisah di kesempatan yang udah pasti beda. So guys ya, sampai jumpa di next video. Udah 20 menit, udah 25 menit ini. Bye bye.